Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my friends. Duh, dari semalam hujan terus mati lampu guys. Alhasil pagi ini jadi bete karena listriknya baru aja padam, baru nyala dengan normal ya, karena sering gak stabil voltasenya. Jadi ala-ala listrik belum bisa dinyalakan dengan benar. Jadilah pagi ini terlambat mau ngapa-ngapain. Anak-anak sekolah juga untung bisa tepat waktu ya. Okay guys, ini saya mau nunjukin. I have here is Cattleya beautiful calila, but all these three plants are in pink form. Nah, di depan saya sekarang ini ada Cattleya beautiful calila, tapi sayangnya semuanya itu berwarna pink guys. Ini ya, ada yang tangkainya agak panjangan jadi dia seperti keberatan gitu. Ada yang compact dan steady. Ini guys, I think you can see the difference shape of these three pink flowers. Kayaknya ada berbeda bentuk ya, maupun berbeda sedikit warna. Dimana yang ini lebih banyak warna peach-nya atau warna pink agak putihnya. Sementara yang ini lebih banyak pink. And while this one is having a star shape, yang ini bentuknya seperti bintang. And this Cattleya beautiful calila is a cross between Cattleya violacea with quinky color. Too bad that you cannot see the quinky color here. I mean the spotted pattern of the quinky color. Ya sayangnya di sini tidak terlihat totalnya guys. Jadi quinky colornya seperti hanya kebagian apa ya, bentuk aja gitu ya. Totalnya nggak keluar guys. But it has a very nice smell of rose flower, I think. Aromanya wangi banget seperti aroma bunga mawar. And let's see how it is planted. This is all using clay pot ya. Jadi semuanya memakai pot dari tanah liat. And still using media of calendra. Calendra is a kind of hummus, a dry leaf and also a dry branch of little branch of wood ya. Jadi calendra itu merupakan humus ataupun daun-daun kering, kemudian campuran dari batang-batang cabang-cabang kecil seperti ini guys. And also this one is, I also added a little bit of lava rock di dalam potnya itu, saya tambahkan lava rock. And from seeing the plant, I think you can see the violacea. Kalau lihat pohonnya seperti bentuk pohon violacea ya. Tapi ada juga yang kecil, jadi seperti forbesiae ataupun seperti quinky colornya. But another plant, you can see this is coming from the quinky color, which is the eclandiae with forbesiae. So a kind of mini Cattleya. Jadi walaupun kecil, dia sudah pernah sudah bisa berbunga guys. Jadi ada yang pernah, misalnya yang pernah beli Cattleya beautiful calila dari saya, loh katanya seperti dewasa, kenapa kecil? Ya memang karena dia kecil nih. You can see the size of the plant here compared with my finger. Bisa dilihat ya ukuran pohonnya, tingginya hanya sebatas telunjuk saya aja. So this is it, Cattleya beautiful calila. Thanks for watching and have a lovely day.